nggak ngedukung di karir aku sih, soalnya kan hobi ini kan masih ada sangkut paut kerja sama sama orang kontrak ya kan sama Nada Suara, jadi seharusnya dia ngertiin sih semua persoalan, semua apa namanya masalah tuh itu lagi. Risih nggak sih kalau misalnya kita berantem masalahnya itu lagi tuh kayak kamu itu lebih mementingin kantor daripada suami dan kamu tidak pernah menghargai suami. Padahal aku apa-apa tuh aku bilang, kalau apa-apa aku bikin. Kalau ada masalah yang lain selalu bisa ngepotin ke situ. Jadi risih lagi akunya. Aku ini tuh kerja, kamu kenal aku tuh aku udah kayak gini gitu ya. Seharusnya dia ngertiin. Ya makanya itu aku solonya jalan, duonya jalan, dan aku tuh baru tanda tangan kontrak itu sebelum kenal dia sih. Aku udah tanda tangan kontrak kan gak mungkin aku putusin gitu aja. Yang ada kan aku kena penalti dong. Tanda tangan kontraknya sampai berapa lama? 3 tahun. Itu selama banget. Iya. Ya kan aku milih karir. Iya karena aku kayak gini ya karena karir aku gitu.